Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan kaum kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Badar adalah nama sebuah tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Dalam Perang Badar, pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Pada Perang Badar ini, para malaikat pun ikut terjun ke medan pertempuran atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bala tentara malaikat turun dari langit dengan mengenakan tanda di kepala. Panglima para malaikat kala itu ialah Jibril, sedangkan panglima tentara perang muslim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, penyebab Perang Badar adalah ketika umat Islam meninggalkan harta bendanya di Mekah ke Madinah karena kekejaman kaum kafir di sana. Kemudian kaum kafir Mekah menjarah dikit demi sedikit harta muslimin itu yang kemudian hendak dijual ke negeri Syam. Kala itu, Rasulullah SAW mendapat laporan bahwa kafilah dagang Quraisy pimpinan Abu Sufyan bin Harb sebanyak 40 orang pulang berniaga dari negeri Syam menuju kota Mekah. Maka 313 tentara Islam mencegat kafilah itu sebelum sampai Mekah di dekat sebuah sumur milik Badar. Mengetahui hal ini, Abu Sufyan minta bantuan dari Mekah sebanyak 950 tentara. Peperangan diawali adu tanding perorangan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Harits dari pihak Islam, melawan Walid bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Utbah bin Rabi'ah dari pihak Quraisy. Akhirnya tiga jagoan Quraisy itu terbunuh. Berkobarlah peperangan dan dimenangi pihak Islam. 70 orang terbunuh dari pihak musuh termasuk Abu Jahal bin Hisham dan tertawan 70 orang termasuk sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uqail bin Abu Thalib. Sedangkan dari pihak Islam gugur 14 orang termasuk Ubaidah bin Harits. Adapun tawanan perang dibagi menjadi dua kelompok. Bagi yang kaya harus menebus dengan uang lalu dibebaskan. Tawanan yang tidak mampu harus mengajar membaca dan menulis kepada anak-anak muslim masing-masing 10 anak. Peristiwa perang ini diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 123. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar. Quran surat Ali Imran ayat 123. Perang Badar juga disebut sebagai peristiwa besar karena Perang Badar merupakan awal perhelatan senjata dalam kapasitas besar yang dilakukan antara pembela Islam dan musuh Islam. Saking hebatnya peristiwa ini, Allah namakan hari terjadinya peristiwa tersebut dengan Yaum Al-Furqan atau hari pembeda. Karena pada waktu itu, Allah hendak membedakan antara yang hak dan yang batil. Di saat itulah Allah mengangkat derajat kebenaran dengan jumlah kekuatan yang terbatas dan merendahkan kebatilan meskipun jumlah kekuatannya 3 kali lipat. Dalam peristiwa ini, keimanan kaum muslimin betul-betul diuji. Dengan akidah yang kokoh tersebut, merupakan modal untuk meraih kemenangan. Sehingga Allah menurunkan pertolongan yang besar bagi kaum muslimin dan memenangkan mereka di atas musuh-musuh Islam. Perang Badar terjadi pada hari Jumat. Hari itu merupakan hari pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Pada hari itulah Allah memenangkan Islam dan para pemeluknya, membungkam kemusyrikan dan menghancurkan semua sarana dan golongannya. Padahal saat itu bilangan pasukan kaum muslim sedikit. Mereka hanya terdiri atas 313 orang, 2 orang di antara mereka berkuda dan 70 orang berunta. Sedangkan yang lainnya adalah pasukan jalan kaki. Mereka tidak memiliki semua senjata dan perlengkapan yang diperlukan. Pasukan musuh pada hari itu terdiri atas kurang lebih antara 900 sampai 1000 personil. Semuanya memakai baju besi, bertopi baja disertai dengan senjata lengkap dan kuda-kuda yang terlatih dengan semua perhiasan yang berlebih-lebihan. Meskipun dalam duel 1 lawan 1 umat Islam menang, namun ketika pertempuran pecah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak henti-hentinya memohon kepada Allah atas kemenangan yang telah dijanjikan. Begitu mendalam doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat perang mencapai puncaknya, beliau bersabda, "Ya Allah,
jika pasukan ini hancur pada hari ini, engkau tidak akan disembah lagi. Ya Allah, kecuali jika memang engkau menghendaki tidak disembah untuk selamanya setelah hari ini. Kemudian Allah memenangkan Rasulnya dan mewahyukan kepada para malaikat. Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Quran Surat Al-Anfal ayat 12. Setelah mendengar bahwa malaikat akan ikut bertempur dengan mereka, Rasulullah SAW langsung memberitahukan kabar gembira ini kepada para sahabat. Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu. Jibril telah datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu." Mendengar seruan Rasulullah, api semangat semakin berkobar dalam diri para sahabat. Mereka melancarkan serangan balik hingga membuat barisan musuh tercerai berai. Malaikat pun datang dan ikut berperang bersama pasukan muslimin hingga membuat musuh kepayahan. Para sahabat menyaksikan sendiri kekuatan hebat yang menolong mereka melawan pasukan Quraisy. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah bahwa ia berkata, "Pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai tanpa diketahui siapa yang telah membabatnya. Ada pula tangan yang putus tanpa diketahui siapa yang menyabetnya." Abbas menuturkan, "Pada hari berkecamuknya perang Badar, aku mendengar malaikat yang mengenakan serban warna putih berseru, 'Majulah Haizum!'" Ibnu Al-Atsir menerangkan dalam An-Nihayah bahwa Haizum adalah nama kuda malaikat Jibril. Seorang tentara kafir mengatakan, "Demi Tuhan, yang memukul kami bukanlah manusia. Kami merasa ada yang memukul, tetapi kami tidak tahu dari mana datangnya. Yang kami tahu, tiba-tiba ada kepala terpenggal dan terpisah dari badannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka." Quran Surat Al-Anfal ayat 12. Ibnu Abu Hatim mengatakan, "Kaum muslim mendengar berita menjelang perang Badar bahwa Qurs Ibnu Jarir memberikan bantuan kepada pasukan kaum musyrik. Hal tersebut membuat pasukan kaum muslim merasa berat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, 'Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda.'" Quran Surat Ali Imran ayat 124 sampai 125. Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu pasukan kaum muslim dengan 1.000 malaikat, kemudian bantuan menjadi 3.000 malaikat, lalu ditambah lagi menjadi 5.000 malaikat. Kedatangan ribuan malaikat lainnya menyusul mereka yang 1.000 itu secara berturut-turut. Peristiwa tersebut terjadi dalam perang Badar. Seperti yang dikenal bahwa para malaikat ikut berperang hanya dalam peperangan Badar. "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Keikutsertaan para malaikat dengan memakai sorban putih itu merupakan dukungan Allah terhadap kaum muslim. Rasulullah bersama para pasukannya yang terdiri dari para sahabat dan malaikat telah menewaskan 70 tentara kafir. Jasad-jasad musuh yang tewas dimasukkan ke dalam sumur mati dan tidak berair. Riwayat Abu Thalhah mengatakan, "Begitu perang Badar selesai, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk melemparkan 24 jasad pemuka kaum kafir ke dalam sumur tua yang kotor di Badar." Sahabat muslim, demikianlah kisah perang Badar di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk turut serta dalam peperangan tersebut. Turunnya para malaikat untuk ikut bertempur bersama pasukan Islam ini bertujuan memenangkan hati para prajurit muslim, sekaligus sebagai jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap doa yang dipanjatkan mereka. Apalagi pada saat itu umat Islam yang baru pertama kali berperang fisabilillah sudah menghadapi musuh yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dari jumlah mereka. Jika bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah turunnya malaikat itu tidak akan berarti apa-apa bagi pasukan Islam.
Berkenaan dengan alasan diturunkannya para malaikat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya. Dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.